Uh, kita beralih ke informasi lain, pemirsa seorang ibu dan anaknya di Bangkalan, Jawa Timur tewas setelah ditusuk tetangganya sendiri yang juga adalah teman akrab korban. Jenazah Misni, 40 tahun dan anaknya yang bernama Syafi, 29 tahun warga Konang, Bangkalan, Jawa Timur, langsung dibawa ke kamar mayat RSUD Syarifah Amba Mirato, Ebuh, Bangkalan. Peristiwa diawali dengan keributan antar pelaku yang bernama Husin saat bertamu ke rumah korban Safia. Hussein tiba-tiba mengeluarkan senjata tajam dan menusuk Shafia. Ibu korban yang melerai ikut ditusuk pelaku. Beberapa jam kemudian polisi berhasil menangkap sang pelaku. Polisi pun belum bisa memastikan motif pembunuhan ini.